Assalamualaikum sobat CCTV Damas Raya. Pagi ini jam 10 lewat 30 menit, kita hunting di rest area rumah makan Omega. Kita pantau kedatangan bus Sumbar yang dari rantau merapat di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Jam 11 langsung masuk 4 unit, 1 unit ANS Palala, Mior Senopati dan Gumarang Jaya. 3 unit bus sekali masuk yang dari rantau. Palala Zelain, Mior Senopati dan Gumarang Jaya dengan Opin 19. Jalan lain. Baru masuk satu unit lagi bus Mior dengan julukan Duta Agam. Sudah 2 unit Mior, Duta Agam dan Senopati bersama Gumarang Jaya dan Palala yang merapat jam 11.40 yang dari rantau di rest area terakhir rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Di ujung paling ujung masuk satu unit lagi bus dari rantau, ada bus Palala. Total ada 5 unit bus yang baru masuk dari rantau di rest area rumah makan Omega. Dan ada di ujung yang baru masuk lagi satu unit lagi Gumarang Jaya Nopin 58. Total langsung ada 6 unit bus yang sekali masuk siang ini yang dari rantau tujuan Sumatera Barat. Masuk satu unit lagi Palala E03 berjulukan Belibis jam 12 siang yang dari rantau. Total ada sudah ada 7 unit bus Sumbar yang merapat di Omega siang ini. Masuk unit ketiga Mior yang dari rantau. Masuk satu unit lagi bus Al Hijrah dengan Scania K410. Thank you.
yang masuk dari rantau tidak rapi parkirnya karena ada mobil pribadi yang juga ikut masuk parkir di rumah makan Omega. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 atau 10 unit bus Sumbar yang merapat. Ada mobil kecil. Jam 12 lewat 36 menit, bus Mior, Senopati, dan Mior Sweet Kombi juga langsung bergerak meninggalkan rumah makan Omega, dan Palala juga langsung gaspol. Palala Kasiko. Semarang Jaya. Senopati.
Satu unit lagi Palalai 03 juga bergerak gaspol melanjutkan perjalanan. Mior juga bergerak satu lagi. Mior Halolongan. Dari arah rantau masuk satu unit lagi Sembodo. Duta Agam Gaspol Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Mio Halolongan, informasinya sudah ganti driver. Dan Sweet Kombi Sembodo baru merapat yang dari rantau jam 1:30. Dan antrian BBM solar di depan SPBU.